Pemirsa, dalam halal bihalal dan pengukuhan organisasi perkumpulan keluarga Kerinci dan Kota Sungai Penuh atau PPKS Batanghari, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif meyakini masyarakat Batanghari yang terdiri dari beragam suku dapat menjadi simpul dan bersinergi mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Dalam halal bihalal dan pengukuhan organisasi perkumpulan keluarga Kerinci dan Kota Sungai Penuh atau PKKS Batanghari, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif menyebutkan kondisi masyarakat Batanghari yang heterogen dapat membantu akselerasi percepatan perubahan dan pembangunan Batanghari yang lebih baik lagi ke depannya. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Fadil juga mengatakan masyarakat Batanghari yang terdiri dari beragam suku bangsa dapat bersatu menjadi simpul yang saling bersinergi serta mengoptimalkan potensi yang dimiliki sehingga Kabupaten Batanghari akan menjadi lebih mudah untuk dikembangkan. Dirinya juga menambahkan kegiatan ini menjadi perekat komunikasi dan contoh yang baik, yang kedepannya banyak yang harus diuraikan dengan cara tindakan dan berpikir untuk maju bersama menuju Batanghari tangguh dan Jambi mantap. Menghadiri halal bihalal ya, persatuan seluruh keluarga Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Kita ketahui bahwa Batanghari ini sangat heterogen, semuanya suku bangsa dari kebetulan manapun yang tinggal di Batanghari. Dan hari ini kebetulan dari sanak saudara kita yang kebetulan kita akan mengguyuban menjadi simbol ya, simbol untuk mengakselerasi kecepatan perubahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Batanghari. Kenapa? Bila mereka semua sinergi mengeluarkan seluruh potensi yang mereka punya, maka Batanghari akan lebih mudah dikembangkan di buat menjadi kabupaten terdepan di Jenny Firdaus, CTV, melaporkan.